Peluang usaha yang menjanjikan di desa, pertanyaan ini mulai banyak dicari tahu orang lantaran kini kontribusi desa tak kalah hebat dalam menopang perekonomian nasional. Ada berbagai peluang usaha di desa yang menguntungkan dan bisa kamu tekuni. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, bisa semakin mudah menentukan peluang usaha di desa. Nah, berikut inspirasi peluang usaha di desa yang menguntungkan modal kecil tahun 2023 yang sudah dirangkum oleh channel Muda Bakat. Simak video selengkapnya ya guys. Yang pertama, usaha buka warung makan. Usaha warung makan dapat menjadi inspirasi peluang usaha di desa yang menguntungkan itu karena tidak semua orang sempat untuk memasak di rumah. Tidak mahal mendirikan warung makan kecil di desa. Andalkan saja rumahmu sendiri. Kemudian, masaklah dengan menu beragam dan sediakan pilihan jenis nasi agar banyak variasi menu. Kedua, usaha bisnis jual pulsa. Peluang usaha ini juga sangat cocok untuk dicoba di desa berkembang, yakni desa yang mulai terbuka dengan peluang ekonomi baru seperti halnya di kota di desa berkembang. Warganya mulai terhubung dengan teknologi komunikasi sehingga akhirnya banyak orang yang butuh membeli pulsa. Nah, cocok banget kan jual pulsa buat kamu yang lagi bertanya-tanya mau usaha apa di desa. Ketiga, usaha jualan sayur di desa. Ada banyak peluang usaha modal kecil yang menguntungkan di desa berjualan sayur. Salah satunya, kamu bahkan bisa buka toko sayur sendiri di rumahmu. Kamu cukup rutin berbelanja di pasar saat subuh dan menjualnya lagi hasil belanjaanmu dalam kondisi segar kepada para tetangga. Keempat, usaha ternak ayam di desa. Ternak ayam termasuk usaha yang menjanjikan. Karena di desa tersedia lahan luas dan lingkungan yang kondusif untuk beternak ayam. Beda dengan ternak kambing atau sapi yang butuh modal besar. Peluang usaha ternak ayam di desa modalnya masih sangat terjangkau, jadi layak dicoba peluang usaha yang satu ini. Kelima, usaha toko sembako. Toko sembako termasuk peluang usaha yang menguntungkan di desa. Sebab toko sembako merupakan tempat belanja andalan bagi para warga desa. Tidak perlu tokonya besar. Yang penting jenis sembako yang dijual lengkap itu sudah cukup buat kamu mengembangkan usaha di desa yang menjanjikan. Keenam, usaha jasa pangkas rambut. Jasa pangkas rambut bisa jadi salah satu usaha yang menjanjikan di desa. Apalagi jika belum ada pesaing dengan usaha sejenis di daerah dekat rumahmu, coba buat tempat pangkas rambut yang bersih, pasti bakal banyak warga desa tertarik datang ke tempatmu. Yang terakhir, usaha pom bensin mini. Terkadang akses kendaraan dari desa ke pom bensin terdekat mungkin terasa jauh, apalagi jika desamu berada cukup jauh dari pusat kota buat mensiasati masalah ini. Kamu bisa memanfaatkannya menjadi peluang usaha dengan mendirikan pom bensin mini di desa yang kamu tempati. Kamu bisa membangunnya lewat usaha kemitraan yang bekerja sama dengan Pertamina. Nah, sudah ada gambaran peluang usaha apa yang akan kamu bangun? Demikian ulasan inspirasi peluang usaha di desa versi channel Muda Bakat yang menguntungkan modal kecil 2023. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih guys.